ini kita mau buat puding sutra koko pandan ya. Bahan-bahannya terdiri atas 500 ml sirup koko pandan secukupnya, puding susu Nutrijel yang rasa vanila, selasih secukupnya, dan koko nata de coco secukupnya juga ya. Puding vanila yang sudah kita buat tadi ya, ini tinggal kita kasih topping di atasnya dan sirup. Kasih nata de coco-nya ini sekitar 2 sampai 3 sendok ya. Misal mau dikasih 4 juga enggak apa-apa. Sesuai selera. Saya pakai sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Lalu kita berikan air. Dan 1 sendok selasih. Kita aduk rata sampai tercampur semua ya. Siram di atasnya ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Sutra koko pandannya sudah jadi ya. Ini tinggal dimasukin kulkas dan siap dinikmati. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.